kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Di sini diketahui luas persegi panjang sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 9 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nah, kalau kita tulis di sini, luas persegi panjang ya, sama dengan luas persegi ya. Nah, di sini untuk luas persegi panjangnya belum kita ketahui ya. Yang sudah kita ketahui bisa kita hitung adalah yang luas persegi, karena luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi ya. Sedangkan luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kalau kita masukkan panjangnya sudah ada, yaitu 9 cm dikali L, kemudian sisinya di sini 12 cm kali 12 cm. Sehingga kalau kita tulis di sini 9 cm kali L sama dengan 12 kali 12 adalah 144 cm. Sehingga di sini L sama dengan 144 dibagi dengan angka 9 ya, 9 dari depan ini. Sehingga untuk lebarnya ya, lebarnya itu adalah 16 cm. Nah, sedangkan di sini itu kita disuruh untuk mencari keliling. Nah, kita tulis di sini keliling ya, kita singkat K, persegi panjang ya. Berarti kita masukkan di sini untuk keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ya. Sehingga 2 dikali untuk panjangnya adalah 9, lebarnya adalah 16. Sehingga 2 kali 9 tambah 16 itu adalah 25. Sehingga 25 kali 2 atau 2 kali 25 adalah 50. Jadi jawabannya adalah 50 cm. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.